guys ya. Oke, okay, udah mulai kering. Tinggal dikoreksi rasa sama kalau. Welcome to Injil Bolang. Please subscribe. I'm eating yogurt and extra super enak. Oke. Okay. Kentang belado. Hi guys, welcome back to my channel with Minanda and Hasya. So, buat teman-teman yang belum kenal siapa aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat yang belum subscribe, please banget dong, tolong subscribe dulu karena kalau kamu subscribe, aku makin semangat bikin video dan upload video. Oke? Di vlog kali ini aku mau masak-masak santai aja untuk makan malam untuk aku dan suami aku. Nah, guys, suami aku tuh bukannya tega ya ngebiarin anaknya masak sama ngebiarin istrinya masak sambil gendong-gendong anak gini, tapi memang dia kan kerja seharian gitu, walaupun kerja dari rumah tapi memang sibuk juga gitu kan guys ya. Dan sekarang dia lagi ngejemurin baju di atas sama ngelipetin baju. Jadi kita tuh nggak nyetrika baju kecuali baju kerja sama baju pergi aja gitu yang disetrika gitu, teman-teman. Nah, sekarang ini udah 5:30 lewat. Jadi orang Belanda itu makan malamnya lumayan cepat awal gitu. Jam 6-an itu orang Belanda biasanya udah makan gitu aja, sudah makan malam. Terus kita pengennya tuh pergi ke tempat tidur malam ini tuh on time sebelum jam 10 gitu, jam 9-an udah di kasur. Jadi makanya aku ngejar masak biar on time. Terus suami aku udah ngejemurin baju dulu gitu. Biasanya kalau aku masak sih kadang dibantuin sama suami aku ya pegang Hasya, karena Hasya kalau udah sorean gini kan dia agak rewel guys, manja dia tuh, lihat manja, ada yang manja nih om tante nih, ada yang manja nih dia nih anaknya nih gitu. Tapi nggak apa-apa, memang anak bayi itu punya jatah nangis itu sehari 2-3 jam. Dan Hasya kalau siang lumayan anteng, nggak nangis gitu ya, tapi kalau malam memang dia lebih banyak nangis, karena memang ya jatah nangisnya gitu, ada jatahnya buat nangis dia gitu guys. Makanya kalau udah sore ke malam gini dia nggak mau ditinggal sendiri di playmatnya dia gitu. Tapi kalau dari pagi sampai sore ya dia anteng gitu ya, nggak anteng banget sih, tapi maksudnya lebih bisa main sendiri lah gitu. Iya sayang ya. Nah, mama lagi ini potong-potong ini, aku lagi pengen bikin naon teh ya, poho deui. Bihun goreng gitu teman-teman ya, mau bikin bihun goreng. Ini aku lagi iris-irisin dulu bahannya. Jadi aku udah punya wortel, bawang bombay, terus aku udah punya bumbu ajaib. Kalau yang nggak tahu bumbu ajaib, ada vlognya bumbu ajaib, nanti aku taruh linknya di deskripsi untuk bumbu ajaib. Karena kalau kita bikin bumbu itu tuh udah praktis banget, mau bikin apa-apa tinggal pakai bumbu basic yang itu aja, tinggal ditambahin sedikit apanya gitu kan. Terus aku punya kol, mau liatin kamera ya. Nah ini aku punya kol, terus aku juga udah punya jamur yang udah aku potong-potong. Sebenarnya kemarin mau bikin omelet guys tapi nggak jadi, udah aku potong-potong jamurnya nggak jadi ya udah. Terus aku punya kol nih, iya, tahu, brokoli sama telur. Oh, masak dulu nah, hey, dia nggak betah kalau diginiin. Hasya. Ya. Cuci tangan dulu mama. Kenapa nak? Kenapa sayangku cintaku? Lihat kamera mulu. Kenapa cintaku?
Tuh, liatin kamera ya. Liatin kamera opa. Oh, jadi apa sih? Mau lihat ya, mau lihat tuh. Ini brokoli, ini kol, ini wortel, bawang bombay, ada tahu. Hei, apa sih? Tuh gimana? Kalau gini gimana? Mau kalau gini? Iya. Yeah. Mau kalau gini gendong ya, mama enak. Dimilingin. Tuh. Ada apa sih? Oke, ya. Mama masih iris-iris ya nak ya. Hasya jangan ini ya anak. Anak pinter ya. Anak baik. Anak sehat. Anak kuat Hasya ya nak ya. Bantuin mama masak ya. Lagi masih Hasya di dalam perut ya. Mama masak juga untuk tetangga ya nak ya. Oh, dia mau cendawa, guys. Barusan mau cendawa aku, tante. Itu ya, makanya dia tidak karuan. Ya. Sekarang mama masih harus iris-iris, nak. Iris kol. Gimana coba ngiris kol pakai satu tangan, ha? Iya. Harus improvisasi kalau jadi emak-emak, say. Iya, nak, ya? Iya. Harus bisa pintar-pintar mensiasati. Hah? Ya, Syah, ya? Karena Hasya masih butuh banyak perhatian, ya? Iya, sayangku, ya? Iya. Baca. Mau ikutan? Mau makan kol? Hasya bantuin mama. Iya, bantuin mama. Bantuin mama masak ya nak ya. Pinter Hasya ya. Ya nak ya. Aku mah temenin mama di dapur. Masaknya buat papa, aku lapar, papanya lapar. Kalau Hasya nenen aja udah jadi ya nak ya. Iya, kalau Hasya menenen aja udah enak ya. Kalau papa Hasya mah maunya makan ya. Kalau anak bayi maunya nenen. Kalau orang dewasa maunya makan. Gitu ya nak ya. Jadi ilen. Ya, ada siapa itu? Ada siapa itu? Oh, sayang. Nah, ini aku pakein brokoli ya, teman-teman, biar ada ekstrak sayurannya aja gitu, ekstrak gitu. Biar ada sayurannya lebih karena suami aku kan masih vegetarian. Kayaknya dia bakalan selamanya vegetarian, guys. Aku memang sementara enggak vegetarian dulu semenjak aku hamil dan menyusui gitu. Halo. Nah, boleh nangis kan tadi janjinya. Janjinya kalau ikut mama masak kan enggak nangis, nak. Iya. Kan Asya pinter enggak nangis, Asya Maya. Pinter ya, Asya Maya. Asya anak bager ya. Gelis bager ya, nak ya. Lihat nih, ini mama potong-potong brokoli tuh nak tuh. Iya, brokoli saya suka nggak brokoli? Iya. Siapa bulan depan mau mulai makan? Umur 4 bulan atau umur 5 bulan? Asya. Mihunnya mau aku buang. Mau aku buang airnya.
Bingungnya kira-kira untuk porsi 2 atau 3 orang ya, Bun? Sepapan gitu loh. Aku juga punya mihun sisa kemarin. Jadi aku punya 2. Gitu. Oke. Terus tahunya mau aku potong-potong dulu. Jadi ini si sayurannya aku pakai brokoli, kol, wortel, ya, sama jamur. Jadi sebenarnya ini tuh sayuran yang ada di kulkas aku aja sih. Aku nggak beli sengaja di ke supermarket gitu, guys. Nah, tahu juga karena berhubung aku ada stok tahu, jadi mau aku campurin pakai tahu juga gitu. Nah, karena tahunya aku takut hancur, jadi tahunya aku potong-potong, terus aku masak sebentar di air fryer, jadi dia udah lebih kenyal gitu tahunya, udah lebih firm. Nah, si firm itu teh soktel gitu. Sekul. Enak ya. So, sekarang tahunya kita potong-potong aja yang benar. Nah, tuh aja kan. Lihat mama masak, belajar ya. Nanti Asya besarnya mau ikut ini, Master Chef ya, Nak ya. Nah, ini kita potong dadu aja ya, Bun. Hey guys. Oh, jadi ini aman ya. Dia M shape gitu. Aku taruh di pinggang. Terus aku butuh ini aluminium foil buat ditaruh di apa namanya, di air fryer. Oke, kita masukin tahunya. Mudah-mudahan Dennis cepet kayak selesainya ya. Selesai apa namanya si ngejemurin baju. Jadi bisa gantian megang Hasya. Nah pintar. Oke, sekarang kita colokin dulu air fryer. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Nah, ini bumbu ajaibnya aku udah punya stok. Jadi ini adalah kumpulan dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan bawang bombay. Bentar dong, Asya. Asya harus bantuin mama, Nak. Papa kan lapar, Nak. Terus aku pakai minyak goreng, sisa ngegoreng bakwan kayaknya ini minggu kemarin. Jadi aku kalau minyak goreng bekas aku taruh. Kalau misalnya belum butek banget gitu ya, teman-teman. Kita udah mulai bisa masukin si bawang bombay iris satu, sama aku tadi pakai 2 batang daun bawang, 2 atau 3 sendok makan, ya. Terus kita tumis aja. Kita tumis sampai dia harum. Oke, jadi ternyata Hasya ngantuk, guys. Apinya kalau masak bareng anak kecil gini, apinya harus paling kecil ya, gitu. Hati-hati. Nah, sekarang aku punya telur 3 biji. Tadi itu kenapa aku bilang kita harus on time masuk kamar gitu, karena kita udah mulai merubah jam tidurnya Hasya. Tadinya kan dia tidur jam 11, nah sekarang tuh dia jam 10-an itu udah bisa tidur, bangunnya jam 7. Nah, sebelum jam 10 itu kita biasanya bacain Hasya dongeng. Makanya, kalau makan malamnya telat atau ngerjain laundryan itu, cucian telat, kita bisa-bisa nggak on time juga untuk Hasya tidur gitu, teman-teman. Hasya? Nah, ini telurnya harus dimatengin dulu, dikeringin dulu ya. Diorek-orek, karena kalau telurnya masih basah udah dimasukin yang lain itu agak bau amis dan aku kurang suka gitu. Jadi aku suka kalau ngorek-ngorek apapun ngorek-ngorek kalau masak pakai telur, itu telurnya harus sampai mateng gitu, sampai kering gitu, guys. Jadi harus sampai agak kering dulu telurnya. Oke.
sayurannya. Oke, udah mulai kering telurnya dan udah harum sama bumbunya ini. Sekarang kita mulai masukin sayurannya satu-satu. Satu-satu, semuanya, kalau aku sih semuanya ya teman-teman. Karena aku tadi ngiris wortelnya juga tipis-tipis banget. Dan untuk brokoli juga gak ngaruh buat aku tuh. Sayurannya ada yang masih keras-keras juga gak apa-apa. Justru itu sehat gitu lah. Sayuran tuh gak perlu sampai layu banget. Biar vitaminnya masih ada gitu teman-teman. Nah ini juga semuanya aku masukin ya sayurannya. Jadi ada wortel, brokoli, kol, sama jamur kancing atau champignon. Champignon bahasa Belandanya, champignon. Champignon atau champignon aku gak tahu lah itu. Kayak jamur kancing. Sampai sayurannya agak layu ya. Kita iniin. Sambil kita nunggu si tahu yang di air fryer. Ini aku sambil bersihin ya. Tahunya udah matang ya guys. Tuh udah kenyal. Jadi kita masukin langsung ke sini. Ya jadi tahunya buat yang gak punya air fryer bisa digoreng dulu. Kalau kita masukin diorek-orek dia gak bakalan hancur gitu guys. Ya sekarang aku mau tambahin pakai saus tiram. Tumisan sayurannya ini kira-kira 2 sendok makan aja, gak usah banyak-banyak. Aduk-aduk biar dia ada rasa gurih-gurihnya gitu guys. Oke, terus kecap manis. Kecap manis secukupnya ya, sesuai selera. Boleh 5 sendok makan atau kalau suka manis bisa dibanyakin atau bisa disedikitin kalau nggak suka. Ini aku taruh kecapnya dulu di sayuran. Karena aku nggak mau si mihunnya tuh terlalu hancur gitu teman-teman. Walaupun sih ujung-ujungnya hancur juga ya. Oke, sekarang kita masukin mihun. Jadi ini mihun sama sayurannya, banyakan sayurannya guys. Sama tambahin lada penyedap sama garam sedikit, kalau nggak mau garam juga nggak apa-apa karena tadi udah ada si saus tiram. Ini aku nggak pakein cabai ya karena biar buat suami aku nggak terlalu pedes gitu. Bagus banget kan warnanya, warna-warni karena banyak sayurannya. Tinggal dikoreksi rasa sama kalau yang mau di lebih digoreng gitu ya, biar mihunnya berasa gorengnya kayak nasi goreng. Bisa digedein apinya, tapi kalau aku segini aja cukup karena aku bakalan simpan kulkas buat makan besok lagi. Ini gak bakalan habis lah ya sekali masak, sekali makan sepanci gini gitu. I want to eat. I want to show people that you can eat. Hi guys. Welcome to Injil Bolang. Please subscribe. I need people and blah 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 blah. Look, I'm eating yogurt and echt super enak. Ja, and take a spoon. It's €1. Apa €1? Ja. Bye. Baby. Yeah. People hate it. They don't like it. What? They don't like you to be in the video. Sorry. Come on, wife. Okay, guys. What happened? Belum ini. Mainan nih games. Oh, dia udah habis makan. Ik ruim het een beetje voor jou op. Oh. Het ziet er wat mooier uit. Oh. Het is een beeld wat mooier, ja. Nee, glas weg. Zo. Wil je wat water? No. Je hebt appelsap toch? I have appelsap. Oke, okay, teman-teman. Jadi tadi Denny sudah makan duluan, udah abis, dia suka. Nah, dia makan mihun gorengnya doang, sama kayak kalau kita beli di abang-abang tek-tek gitu. Nah, kalau aku double karbo dong, ya kan? Nasi juga, mihun goreng juga. Terus ada ayam kecap kemarin masak sama kentang belado, guys. Terus dessertnya yogurt pakai buah-buahan sama pakai walnut, pakai apa namanya, pakai madu sama ini ekstra buah-buahan juga, sama ada wortel muda, ini kesukaan aku, wortel muda. Oke teman-teman, kita makan dulu, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Gurihnya dapet, manisnya dapet karena tadi aku tambahin saus tiram. Kemudian pakai kentang belado. Ayam. Saya udah bangun lagi, guys. Apa, Syah? Nah, aku biasanya ya, makannya tuh aku sehari tuh 4 kali, guys. Sarapan. Aku agak siang sarapannya ya, jam 9, jam 10. Malah kadang jam 11. Terus, makan siang. Makan malam. Sama nanti sebelum tidur, biasanya jam 10 aku makan lagi karena gak tahu kenapa lapar lagi. Karena menyusui gitu kali ya. Sama kayak waktu hamil. Enak banget, kayak makan nasi kondangan. Nasi kondangan atau nasi berkat gitu ya. Oke, teman-teman, aku mau abisin dulu biar apa namanya, nikmat gitu makannya. Gak ngeliatin kamera. Terus ini aku habis makan, aku mau edit video buat besok tayang, karena aku sebenarnya tuh sekarang aku gak punya stok, jadi aku harus edit setiap hari gitu, guys. Nah, anak ini apa sih ya? Dia ngikutin aku nih. Asyik ngikutin nih kepalanya nih. Tuh kan. Oke, okay. Bilang, Om Tante, terima kasih ya udah nonton vlog mama aku. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, di subscribe, subscribe ya, gitu. Terima kasih Om Tante. Sampai ketemu lagi, tot sin, assalamualaikum, duduy, duduy.